Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya mau memberi sedikit informasi tentang Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya mau istilahnya nge-review burung cendet anakan Madura ini, teman-teman. Ini burungnya sangat langka. Saya dapatkan kemarin di pasar burung Kupang, Surabaya, Jawa Timur, teman-teman. Burung ini sangat langka sekali. Memang hasil harganya sangat mahal dibandingkan dengan burung cendet anakan yang lainnya, kawan-kawan. Ya mungkin dikarenakan kelangkaan dari burung ini. Dan kata si penjual, burung ini memang istilahnya istimewa. Ini jantan. Yang ini jantan, kawan-kawan. Sudah jinak dan bisa makan sendiri. Jadi bisa ditinggal kemana-mana ini. Burungnya sangat ganteng, kawan-kawan. Ekornya masih pendek, tapi sudah mandiri. Burungnya lebih besar dari anakan burung cendet yang lain. Kemarin saya dapat harga 200.000. Orangnya menawarkan 250. Ada dua ekor, kawan-kawan, pada waktu itu. Dan ini yang lebih besar dari yang satunya. Kalau yang satunya agak kecil tapi masih ngelolo. Kalau ini sudah mandiri. Dan ini ngepur, kawan-kawan. Sudah bisa ditinggal kemana-mana. Senang gak? Burung ini sangat langka sekali, kawan-kawan. Jarang ada. Kalau ada itu pun sangat mahal. Kata si penjual kemarin ini, katanya yang membedakan burung cendet biasa sama Madura itu ya bentuk fisiknya sama, tapi kalau yang Madura ini agak keputihan. Terus katanya mental lebih bagus, kawan-kawan. Ini saya kasih makan ulat. Nah, ini ulatnya. Nah, dia sudah makan sendiri, kawan-kawan, tanpa perlu ngelolo. Sangat istimewa, kawan-kawan. Mungkin bagi kawan-kawan yang pecinta burung, kalau menemukan burung cendet anakan Madura, kalau yang nemu seperti ini sudah jangan terlalu banyak mikir, langsung beli saja, kawan-kawan. Soalnya jarang ada. Ini kemarin sudah saya coba untuk pasangkan ring, tapi ringnya agak kekecilan, jadi tidak bisa dipasang. Dan tidak mau saya paksa, takutnya
terluka kawan-kawan. Sangat jinak sekali dan tidak takut dengan kehadiran manusia. Bahkan dia sangat antusias sekali kalau melihat manusia. Kayak seperti mau minta makan lah istilahnya. Dan anak saya ini sangat suka sekali dengan burung ini. Dan burung ini diberi nama Arjuna. Badannya besar. Besar, tegak, tidak nyekukruk, tegap sekali. Anakan jantan kawan-kawan. Ekornya masih sekitar berapa senti ini? 3 sentian lah atau 4 senti ini. Mungkin bagi teman-teman master burung kali aja ada masukan informasi untuk merawat burung anakan cendet Madura ini, mohon infonya kawan-kawan. Sangat istimewa kawan-kawan. Ganteng. Kalau orang bilang ganteng. Oke kawan-kawan, ini review singkat tentang burung cendet anakan Madura. Kita sambung di video selanjutnya ya. Terima kasih dan matur nuwun. Sudah mandiri jadi bisa ditinggal kemana-mana, tidak perlu ngelolo lagi nih kawan-kawan.
ini papa juga. Aja. Segini. Kemarin itu kata si penjual burung ini sangat langka sekali. Dan sisa dua kawan-kawan. Ini yang lebih besar. Ada lagi yang lebih kecil, harganya sama juga. Tapi masih ngelolo. Kalau ini sudah tidak ngelolo, bisa ditinggal kemana-mana ini, kawan-kawan. Oke, untuk bagi master-master burung, kalau ada masukan, tolong dikasih saran ya saya. Oke, teman-teman, sepertinya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Dan matur nuwun.